Halo guys, selamat datang di channel gua. Oke, gua bakalan apa ya? Gua bakalan mengupload lagi bahasanya. Bukan mengupload. Hari ini gua ingin menyediakan gameplay untuk kalian yaitu Rainbow Six Siege. Pasti kalian semua tahu game besutan dari Tom Clancy's ini ya, dari Ubisoft. Ya, ini salah satu game favorit gua. Jadi untuk kalian yang ngelihat gua ngelihat udah level 108 ini sama udah silver ranknya, enggak, gua nggak jago sama sekali. Lu jangan pada berpikir gua itu jago, enggak, gua nggak jago sama sekali. Gua selama ini main Rainbow Six itu cuma buat iseng-iseng aja, guys. So, tanpa berlama-lama lagi. Oh ya, sebelumnya terima kasih kepada kalian yang nonton lagi kepada ya kebalik lagi kepada gua dan melihat video ini lagi. Gua berterima kasih banget sama kalian dan ya gua nggak bisa berhenti bersyukur. Pokoknya gua berterima kasih banget sama kalian. Oke, nggak perlu berlama-lama. Let's do this shit. Oke, gue main kasual aja. Gue nggak bisa rank, bener. Gue nggak jago. Gue ya, gue nggak sejago yang lu pikir kok. Gue nggak sejago itu. Bener dah, gue nggak jago sama sekali. Gue ini lebih terlihat tololnya. Jadi gue di sini main Rainbow Six itu cuma buat seru-seruan aja. Oh iya, karakter yang biasa gue pakai itu Jackal. Dulu gue sering banget pakai Thatcher. Kalau kalian yang main Rainbow Six Siege pasti ngerti. Siapa karakter-karakternya di sini, hero-heronya, operator-operatornya kalau di sini disebutnya. Ya gue lebih sering pakai Jackal daripada Thatcher ya sekarang, karena menurut gue Jackal lebih handlingnya lebih asik aja sih sekarang di patch yang ini. Atau emang itu perasaan gue atau gimana? Kayaknya emang lebih asik aja gitu Thatcher di apa Jackal di sini. Untuk kalian-kalian ya lihat lama ngelotnya, emang PC gue masih potato guys, jadi mohon maaf kalau kalian nggak mau melihat hal seperti ini terjadi lagi. Kalian bisa support gue dan mungkin kedepannya gue bakalan bisa memberikan performa PC yang lebih baik lagi dan tentunya menjadi apa ya, menjadi kenikmatan untuk kalian sendiri. Jadi kalian nonton nyaman, nggak perlu nunggu-nunggu lama lah ini ngelobi ya kan. Orang-orang biasanya pada pakai SSD yang kenceng banget tuh kalau ngelot buat main game online ya kan ya. Tapi gue sendiri belum belum bisa tercapai untuk beli SSD. Jadi ya gue nggak mau menyusahkan orang tua, jadi gue bekerja saja begitu guys. Oke, kita udah mau mulai. Ready? Go. But. Oh, iya. Gua udah cukup lama main Rainbow Six Siege. Nah, di situ ada kamera. Kena. Gua bisa dibilang aim gua ini masih payah banget, nggak kayak player-player lain yang aimnya bisa sampai wah, gokil banget, parah. Waduh. Wah. Oh iya, ada Valk, ada Valkyrie. Di mana tuh kameranya? Shit, gua nggak tahu lagi. Gua suka bingung di mana kameranya. Mungkin di sini kali ya. Gua payah banget. Gua pasti langsung mati. Nih gua scan dulu nih siapa nih. Kevera. Wow!
Oh yes. Woo. Let's go guys. Let's go guys. What? What? Oh shit. Ya di intro. Di intro. Di intro. Di intro. Yes. Ah fuck. Why? 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 Oh man. Ah, that's okay. Temen gua enggak sengaja nembak gua. Biasalah ya kalau game-game perang online begini. Pasti ada lah nggak sengaja ke kill. Dulu gue pertama kali tuh gue baru sadar ada yang rage quit langsung keluar begitu di tim gue. Ini emang kalau game online gue jujur apapun itu pasti bikin emosi. Dulu gue pertama kali belum bisa ngehandle game-game online kayak gini tuh, gue tiap hari bawaannya pengen marah mulu. Asal lu tahu guys, gue itu bisa kali marah, wah waktu itu gue gebuk-gebuk meja sampai gue itu lebay sih emang. Cuma ya kalian bakalan ngerasain lah yang namanya game online itu kayaknya berarti banget kayaknya. Emang sih gak perlu selebay itu dan kita harus lebih improve ya kan. Setiap harinya kita harus belajar dari kesalahan aja kalau namanya game online itu. Harus menguasai game sih emang ya, cuma terkadang nafsu-nafsu emosi itu pasti ada. Nafsu-nafsu untuk marah itu pasti ada. Ya kayaknya tim gue bakalan kalah, bakalan ke push. Oh, oke, jago nih sih. Sers namanya, Sers. Kita lihat. Oke, ouch, kena. Ah, man. Oh. Dia muter bro, dia muter, gue yakin nih, mati nih, 1, 2, 3, oh enggak. Tapi gue yakin nih pasti bakalan muter, pasti kekill nih, pasti mati. Lihat. Oh enggak, oke okay, ya. Wah, oh my god. Oh no. Oh, god damn. I'm sorry guys, gua teriak-teriakan. Emang gua orang hiperaktif. Jadi sorry. Itu mereka berdua, aduh, duel pisau itu. Shit, itu duel maut itu. Udah kayak penyanyi dangdut. Oke. Ini di defender, sekarang di posisi defender. Ya, kalau kalian dulu pernah main CS, gua tau lah sisi defense sama attacker ya. Gua biasanya di sini pakai kapkan sih. Karena gua suka aja trap di door-nya itu. Kadang kalau pemain, gue tuh seneng banget kalau misalkan Ubisoft itu lagi ngadain untuk Rainbow Six Siege yang mengadakan tuh game gratis gitu, lagi digratisin untuk kira-kira berapa? Seminggu kayaknya, di seminggu atau 5 hari gitu. Nah itu gue seneng banget ngekill new player, udah kayak lucu aja gitu. Terkadang kalau ngelihat player baru tuh, aduh, gue ngakak banget parah. Itu gue bukannya mau meremehkan para player baru ya, cuma kayak lucu aja gitu. Gue bisa gitu loh ngelewatin trapnya kapkan yang udah jelas-jelas lasernya kelihatan, apalagi kayak dark area kayak gini. Ini kan gelap, kalau areanya terang itu kan lumayan nggak kelihatan gitu ya kan. Jadi untuk mereka-mereka yang baru itu, jadi mereka karena belum ngerti udah main masuk kayak jeger, dia nggak tahu aja siapa enemy mereka ya kan. Jadi lucunya tuh di situ gitu. Bandit, pasang, ayo, akinya pasang aki. Gue mau ini dulu di sini. Set, nggak apa-apa. Kayaknya gue. Wow. Gue pasang di sini aja. Gue tau pasti bakalan nggak berhasil trap gue. Oh iya guys, gue punya rencana nih. Apa bagus? Wow! Asik bener itu orang nge-snipe gue ya. Lari, nggak kena. Lalu ya, kita coba di sini. Sorry nih guys, gue belum ada mikrofon juga, jadi gue ya kalau kalian
Gue belum ada mikrofon, gue belum ada headphone. Ya jadi mohon maklum lah kalau memang audionya masih jelek-jelek. Insya Allah kedepannya bakalan gue perbaiki lagi semuanya untuk kenyamanan kalian, agar kalian bisa stay terus sama gue, bisa setia sama gue, dan gue bakalan bisa memberikan yang terbaik untuk kalian. Wow, open bro. Oh, gue nggak mau keluar. I'm not risking. Risk that all. I'm not risking at all. Ini aja. Woo! Biasanya nih suka ada yang ngendap-ngendap di sini nih, lewat bawah, udah kayak curut. Demen banget di basement mainnya. Coba gua lihat. Nggak ada. Tapi ini kayaknya musuh-musuhnya nih tipe push ya. Tipe-tipe pinter lah, bukannya pusher. Kalau pusher biasanya mereka langsung maju brut. Langsung. Oh, enggak, mereka lewat atas. Iya, mereka main strategi, guys. Jadi kita kasih sabar aja. Kita ladenin aja mau mereka apa. Kita samperin. Ya mungkin gua mati. Gua nggak tahu. Kayaknya gua. Wow! Oh! Glass on the floor. God damn. Wow, glassnya. Ini glassnya yang prolix set. Ini yang prolix set. Gue mau banget ini glassnya. Parah tuh, keren banget. Ah. Oh, parah. Itu glassnya prolix set, bro. Oh iya, kembali lagi ke omongan gue tadi. Gue pengen Rainbow Six ini dijadiin series. Kayaknya seru aja gitu. Game online yang gue bisa dan yang gue suka, ya Rainbow Six aja sih. Tapi kayaknya gue bakal mau nyoba game-game kayak Player Unknown Battleground dan mungkin menyusul game-game PS4 ya, yang game-game mendatang lah, yang game-game eksklusif PS4 itu kayaknya gue bakalan insya Allah, gue bakalan insya Allah ya memadai lah. Insya Allah, gue bakalan beli PS4-nya dan gue bakalan ngasih gameplay ke kalian. Karena gue suka aja yang tahun depan itu ada Monster Hunter World. Itu tuh yang gue incer, walaupun dia bukan eksklusif. Cuma main Monster Hunter World di PS4, di PS itu vibes-nya terasa banget, nostalgic banget. Karena kan pertama kali keluarnya Monster Hunter itu ya di PS, baru beralih ke Nintendo, DS, akhirnya Capcom merubah kebijakan lagi, akhirnya mungkin agar menarik semua fansnya yang gak memiliki 3DS, dan yang pastinya, ya ini so taunya gue aja sih ya, ya mungkin itu cuma masalah marketing aja sih, agar menarik pembeli aja dan sekaligus fans-fansnya Monster Hunter juga. Itu satu. Kedua ada Days Gone. Wah, itu seru banget. Gameplaynya tuh gua Days Gone itu gameplaynya ajib banget. Pertama menurut gua ya, mungkin kalian nanggepin gua lebay, terserah enggak apa-apa. Itu opini kalian. Tapi menurut gua Rainbow Six Days Gone itu game zombie yang berbeda menurut gua. Kenapa? Karena dia model-model zombinya itu tuh baru banget yang model-modelnya kayak World War Z gitu. Gua suka film World War Z, itu gua suka banget filmnya World War Z. Jadi Oke, gue lagi fokus. Sorry. Jadi ya gue kayak bilang tadi, Days Gone itu, itu Days Gone itu mantap banget, mantap pokoknya. Oke, gue hampir. Wow, gue hampir terkecoh dan gue mati. So ya, gue gak selesai-selesai nih ngomong. Jadi Days Gone itu gamenya parah sih. Dia gabungan Horizon Zero Dawn, walaupun gue belum pernah main gamenya.
The Last of Us, gue udah pernah mainin gamenya. Dan itu, dia itu gabungan dari dua itu. Sama ya, tadi film. Filmnya itu. World War Z. Seru aja gitu. Terus God of War tuh guys. God of War. Dan gue baru-baru banget nih ngeliat trailernya Red Dead Redemption. Bagi para kalian yang mengikuti franchise-nya Red Dead, pasti kalian excited banget dengan yang namanya game-game cowboy ala-ala Red Dead gitulah ya. Dulu pertama kali gue main Red Dead itu di Xbox yang klasik. Gue pertama kali dapet game itu waktu gue SD. Iya, waktu gue SD. Dan gue itu udah seneng banget sama yang namanya Red Dead Redemption itu. Bukan Red Dead sih, Red Dead Revolver. Red Dead Redemption baru-baru. So, itu sih yang paling gue excitedin. Insya Allah semoga tahun depan gue bisa ngasih gameplaynya ke kalian. Ya, berharap aja kalian terus dukung-dukung lah gue. Gue bakalan, kalau kalian dukung, gue pasti bakalan ngasih yang terbaik kok untuk kalian. Tenang aja. Gue nggak menjanjikan sesuatu, tapi gue bakal membuktikan omongan gue. Gitu guys, dan tim gue menang 2-1. Ya, apakah tim gue bisa comeback atau tidak guys? Let me know in the comments. Well, let's see in the end of the gameplay. Apakah tim saya menang atau tidak? Gua kayaknya nggak bakalan ngekat gameplaynya ya. Kayaknya gameplaynya itu udah cukup seru menurut gua. Jadi ya tidak perlu lah kayaknya. Langsung aja ya, masukin aja. Nah nih, gua dulu seneng banget nih awal-awal main Rainbow Six. Gua pakai Rook. Emang sih disaraninnya tuh sama pro-pro player itu kita nggak boleh pakai siapapun. Kita nggak boleh pakai siapapun itu dibilang sama yang proyek-proyek kayak Kickstar. Kita itu awal-awal diharuskan pakai si Rook, jangan pakai siapapun karena apa ya? Gue lupa di alasannya apa. Pokoknya dibilangnya gitu deh. Pokoknya pakai Rook awal-awal itu. Kalau kalian yang senang apa ya? Dengan aim yang steady, stable untuk awal-awal, operator yang beli dengan renown, ya Rook udah. Oke nih, jadi tim gua ngasih tahu si Bandit itu sekarang udah ketahuan triknya kan. Bagi kalian yang udah tahu game ini, ya pasti ngerti lah struggle-nya di game ini gimana ya, kan lika-likunya. Jadi si Bandit itu skill-nya, akinya itu bisa dihancurin dengan Thatcher. Nah, itu tuh maksudnya. Nah, itu skill-nya Thatcher itu bisa mampusin akinya itu. Nah, jadi jangan dipasang dulu itu maksudnya. Gitu. Nah, jadi begitu udah abis skillnya Thatcher, kan Thatcher itu punya 3 skill tuh, bom EMP-nya, EMP grenade-nya ada 3. Nah tuh, udah tuh dia udah habis, udah 3 kan ya kalau nggak salah ya. Ya udah, barulah tuh dipasang untuk si Bandit tuh skillnya. Gitu. Jadi begitu guys, triknya tuh begitu. Nunggu EMP grenade-nya Thatcher habis dulu baru pasang. Jadi nggak ada yang bisa jebol. Begitu. Kecuali di tim gua nggak ada mute. Di tim gua nggak ada mute. Dan tim attacker itu make ini siapa namanya? Gua lupa namanya siapa. Oh shit, kepencet. Sorry guys. Kepencet escape. Iya balik lagi. Jadi ini kalau di tim attacker itu ada yang pakai operator Twitch, itu hati-hati guys, bisa dijebol juga. Akinya tuh bisa ditembak sama drone-nya, itu kampretnya tuh begitu si Twitch itu. Dia drone-nya bisa nembak laser geli-geli basah gitu, geli-geli basah anjir. Apa ya, coba ya gitu.
hati-hati aja deh. Pokoknya selalu sedia kalau main di Defender itu lu butuh Mute sama Bandit. Jaeger juga butuh. Kalau misalkan ada fuse-fuse kampret granat-granat lucu itu. Oh, bentar. Oh! Oke. Kan? Nice, nice, nice. Gue tahu, gue ngeliat. Gue tahu, gue ngeliat. Aduh, parah. Kaget gue loh. Oke. Ya sama hati-hati tuh sama operator Fuse. Itu di brengsek banget itu operator. Dia itu skillnya ngejebol lantai-lantai kayu, tembok-tembok kayu, ya gitu. Ngejebol tuh pakai granat-granat-granatnya gitu loh. Pakai granatnya itu loh, pakai apa namanya? Charge-nya itu. Pakai charge-nya dia itu gue sebel banget sama charge-nya. Ah, parah dah. Pokoknya tuh gue sebel banget sama charge-nya. Kalau kena, itu satu tim bisa mampus kalau misalkan pada ngumpul. Bahkan di jaraknya yang radius ibaratnya radius yang radius apa ya? Radius ya jaraknya itulah radiusnya nggak terlalu jauh tapi masih bisa kena hit. Itu kita udah injured. Parah itu kita udah injured, udah terluka gitu ya kan. Kan ngeselin gitu. Apalagi semua tim kena. Aduh, udah. Itu lu tinggal bye-bye aja udah bye-bye. Bye-bye fever. Demam lu langsung kena gituan. Oke. Alhamdulillah dapat headshot. Haha. Wuhuhuhu. Ayo. Oke. Semoga comeback guys, doakan. Semoga comeback guys, semoga comeback. Drop shot, gue suka banget drop shot. Itu drop shot itu sangat dikafirkan oleh player-player Siege. Kenapa? Emang karena emang ngeselin. Udah kita, misalkan kita, kalau kalau kita udah apa nih? Misalkan kita dapat aim nih, ya. Untuk orang-orang yang aim-nya lelet banget kayak gua nih, masih suka kagok. Ya itu kalau kita udah ngeker, misalkan udah dapet nih headshotnya, pet. Itu tiba-tiba di tiduran ya, tertah, udah lewat kita. Begitu. Gua udah tahu kesalahan gua di mana, tapi gua kadang masih suka alay aja gitu, masih suka mengulangi kesalahan aja dah gua pokoknya. Ya namanya game online gitu ya, kadang suka hilapnya, masih ada suka nafsunya pengen ngekill. Tiba-tiba jebret netor, udah kelar hidup lo. Paling dimaki-maki kalau di rank, di kasual aja gue sering dimaki-maki, bener. Siapa nih? Oh, gue lupa namanya siapa? Oh itu Ella, 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 Anna my umbrella, Ella, Ella, Oh, ada Kavera. Ini bahaya nih, ini juga bahaya nih. Gua lupa mention kalian bagi kalian yang gak main Rainbow Six Siege. Itu operatornya bahaya itu. Bisa kita di intro, di interrogation, misalkan gua injured. Misalkan gua injured dan misalkan gua injured. Aduh, tadi ada yang keluar-keluar tuh. Gua ngeri di spawn pick aja nih. Misalkan ada yang injured, terus di, jadi dia tuh itu bukan skill utamanya dia, jadi emang dia punya dua skill yang udah menguntungkan untuk tim defender gitu. Dia bisa nginterogasi tim, dia bisa nginterogasi tim, nginterogasi tim. Interogasi attacker yang udah injured itu. Jadi posisi semua teman-teman lu itu bisa ketahuan gitu. Ya, jadi kan itu ngeselin banget untuk oh mampus lu Ella. Woo! Pasang claymore. Pasang covering ya guys. Termite, reach it. Oh. Atau be careful, C4. Duh, ini
skillnya. Armory. No one. Gua ini operator baru. Ini aduh parah. Waduh. Mampus kena claymore gua. Haha. Jokes on you bitches. Jokes on you. Ah oh, fuck gua enggak ngelihat. Gua enggak ngelihat ada Kapkan. Oh shit. Gua udah berdua sama player baru ya, gua ngatain tadi. Okay, emang karma is a bitch. Gua tuh emang tuh, gua orangnya suka enggak awas sama lingkungan. Jadi udah ini nih, udah pengen comeback nih. Keburu-buru gitu. Jadi aduh, guys. I'm sorry guys. I'll let you down. Wah, enggak sadar gua. Gua kalau ini menang gua MVP, guys. Bener. Kalau ini menang gua MVP. Gua bakalan bisa ngasih yang terbaik buat kalian. So, berdoalah semoga tim gua menang. Ayo, guys. Bring it down. Oh shit. Yes! 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 Woo! Thanks for the support, guys. Woo, Lonely Drifter. Oh, gue suka banget headgear-nya. Gue suka banget itu headgear-nya. Kayak, lu tau gak sih film Tron? Tau lah kalian film Tron Legacy. Filmnya Disney. Nah, kayak gitu. So, guys, that's it for today. Let me know in the comment section below. Jangan lupa juga kalian like, share, dan subscribe. Kalau kalian emang setuju nih dengan ide gue untuk membuat Rainbow Six Siege menjadi series, ya tolong kasih support kalian, tunjukkan cinta kalian kepada gue, doakan gue menjadi lebih baik lagi. Kayaknya sih itu aja ya dari gue. Oke deh guys. Thanks for watching. Apa ya? Gue masih kaku banget untuk penutup. Okay, so thanks for watching. I love you guys and see you in the next one. Bye bye. Peace out.